perintah kepada kalian. Pemerintah yang akan kita pimpin nanti adalah pemerintah yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Capres 02 Prabowo Subianto berpidato di hadapan para buruh yang mendukungnya. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa 70 hari lagi nasib bangsa ini ditentukan. Untuk itu, Prabowo mengharap para relawan buruh untuk berbondong-bondong turun ke TPS, menjaga TPS. Prabowo juga berharap sisa 70 hari lagi ini digunakan untuk meyakinkan kerabat, tetangga, ipar, dan saudara-saudaranya agar Indonesia mendapatkan pemimpin baru. Dalam pidatonya, Prabowo juga bersumpah pemerintah yang dipimpinnya adalah pemerintahan yang sungguh-sungguh membela rakyat, sungguh-sungguh berdiri di atas kaki rakyat Indonesia sendiri. Demikian pidato Prabowo. Berikut ini videonya. 17 April yang akan datang, kita harus merebut kembali kedaulatan bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia kembali di tangan rakyat Indonesia. Dan saya bersumpah kepada kalian, pemerintah yang akan kita pimpin nanti adalah pemerintah yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia.